Members of the Ethics House Ethics Council have read their findings against Speaker Setia Novanto in the Freeport case. 15 out of 17 members all declared Setia guilty of ethics violation. The majority, 9 of 15, declared he'd committed a medium-level violation, which means he'll be dismissed as House Speaker. Demikian, Mahkamah Kehormatan Dewan menyatakan bahwa saudara Setia Novanto, nomor anggota A300, telah terbukti melakukan pelanggaran peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik sebagaimana disebut pada pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 sebagai berikut. Dalam pasal 3 tentang integritas, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi di dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, maka Mahkamah Kehormatan Dewan harus membentuk panel yang bersifat ad hoc. Putusan panel disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR. Karenanya, sesuai pasal 21B, maka yang bersangkutan diberikan pelanggaran sedang, yaitu pemberhentian dari jabatan pimpinan.